Tapi sekalian diungkapkan lagi aja dengan menyebut angka 1, 2, 3. Angkanya boleh kamu bolak-balik, yang pokok jumlahnya 5. Kalau mau urut ya yang ada, kemudian adalah, kemudian dan seterusnya. Oke, silakan. There to be none. Ada sebuah kantin. There is a kantin. Positifnya, negatifnya there is not a kantin. Interrogatifnya is there a kantin. Terus pola kalimat kedua, subject to be complement. Hobi saya berenang. Positifnya my hobby is swimming. Negatifnya my hobby is not swimming. Interrogatifnya is your hobby swimming. Terus pola kalimat ketiga ada it's to be adjective plus 2 plus verb 1. Contohnya sulit untuk diketahui. It is hard to know. Positifnya negatifnya it is not hard to know. Interrogatifnya is it hard to know. Terus yang keempat subject to be verb 3. Bola basket dimainkan oleh kami. Basketball is played by us. Negatifnya basketball is not played by us. Interrogatifnya is basketball played by us. Terus yang kelima ada subject verb. Saya datang dari Pekalongan. I come from Pekalongan. Negatifnya I not come from Pekalongan. I don't come from Pekalongan. Interrogatifnya do you come from Pekalongan? Oke, yang subject to be complement diulang. Yang subject to be complement itu hobi saya berenang. My hobby is swimming. Yeah. My hobby is not swimming, is your hobby swimming. Oke, jadi ya kelima-limanya berbeda kan polanya. Nanti silakan dimanfaatkan ketika melihat grammar TOEFL misalnya, sudah bisa misalnya Nilta. Pak, ini dari 5 ini saya ada soal TOEFL ini. Kalau dari sisi pola kalimat, saya lihat kok saya belum tahu. Atau kalau tahu ya berarti langsung dipresentasikan. Ini menurut saya ini polanya adalah yang ini. Ya, yang sebenarnya yang subject to be complement. Yang subject verb atau subject to verb object. Antara subject verb dan subject verb object itu sama. Cuma kalau subject verb object itu ada objeknya, dia minum kopi. Kalau yang subject verb saja boleh sama, yaitu dia tidur, dia datang, dia berjalan, dia lari, dan objek, ya kan? Dia datang, dia nelpon, dia sedang nelpon, itu tidak harus ada objeknya. Tapi kalau saya menggambar, bahkan menggambar pun tidak harus ada objek. Tapi kalau saya membuka, ya biasanya ada objek kan? Membuka, cara membuka meeting dan sebagainya. Jadi semua tadi minta membacanya atau mengungkapkannya tanpa melihat Inggris ya. Jadi percaya diri ya, dan Pak. Yang lain bisa dicontoh. Nilainya berapa, Pak? Oh ya, 99 ya. Terima kasih, Pak.